Tiga tonggak utama digariskan Malaysia dalam membangunkan prasarana digital yang diperkasakan oleh kecerdasan buatan AI yang melibatkan pelaksanaan dasar yang berwawasan, membangunkan infrastruktur yang mampan serta memupuk kemahiran di semua lapisan masyarakat. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata kesemua tonggak antara lain bertujuan memanfaatkan jaringan komunikasi, memacu kemajuan, menggalakkan inklusiviti dan membina masa depan yang lebih baik. Firstly, implementing forward-thinking policies. This is crucial. These policies lay the groundwork for a vibrant ecosystem, ensuring connectivity is both inclusive and competitive. Bila berucap pada persidangan GSMA Mobile 360 APEC 2024 di Seoul, Korea, tambah Fahmi menerusinya, Malaysia mampu menjadi sebuah negara berasaskan teknologi yang memanfaatkan ketersambungan selain meningkatkan kehidupan, memajukan perniagaan dan melindungi alam sekitar. GSMA adalah sebuah organisasi global yang mewakili kepentingan pengendali rangkaian mudah alih di seluruh dunia dalam ekosistem mudah alih dan industri yang berkaitan.